Hai pemirsa, kembali lagi di channel kami Info Terkini yang selalu update kabar terbaru, teraktual dan narasi terpercaya. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan kabar terupdate lainnya dari channel Info Terkini. Mari kita simak bersama-sama. Luna Maya main film di MD Entertainment, bakal dipasangkan Ariel Noah. Heboh isu Luna Maya di MD Entertainment, hal itu bermula dari postingan Luna Maya bersama Manoj Punjabi, hingga banyak yang berharap Luna dipasangkan dengan Ariel Noah. Jika benar main film di rumah produksi itu, produser MD Entertainment itu menggelar pesta ulang tahunnya. Menggelar pesta ulang tahun ke-50 di Bali, datang ke pesta ulang tahun Manute mantan Luna Maya itu langsung terbang ke Bali bersama sang mama. Luna Maya pun mengucapkan selamat ulang tahun melalui Instagramnya. Happy birthday. Semoga yang terbaik untuk Anda, selamat untuk 20 tahun di layar MD Entertainment. Malam yang luar biasa, tulis Luna Maya dalam caption unggahannya. Postingan itu pun langsung menjadi sorotan kehadiran Luna Maya. Membuat warganet menduga kalau ia telah bergabung dengan MD Entertainment. Warganet pun menantikan proyek baru Luna bareng MD Entertainment. Para fans pun yang mengharapkan Ariel yang menjadi pasangan Luna Maya Yuri Silviani 06 Wi Luna gabung Luna ditunggu proyek barunya. Semoga next ada film We Love VB. Penampilan Luna Maya disebut mirip Amanda Manopo. Luna Maya tampil cantik dan anggun di acara Ultah Manusiawi. Luna Maya memakai dress berwarna coklat muda dengan atasan yang cukup terbuka. Pasalnya dress yang dikenakannya itu tanpa lengan sehingga membuatnya tampak seksi. Selain itu belahan pada rok ratchet tersebut juga cukup tinggi. Pasangan Luna Maya itulah yang disebut membuatnya mirip seperti Amanda Manopo. Seperti diketahui, belakangan ini penampilan Amanda Manopo menjadi sorotan lantaran dianggap terlalu terbuka. Bajunya jangan kayak Amanda Manopo, ia buka-buka udah selalu cantik kok ya. Dianggap kelewat intim, Ariel Noah malah akui Luna Maya tak bisa lama saat melakukan ini kalau mau keluar. Hubungan asmara antara Ariel Noah dan Luna Maya sepertinya memang sudah tak ada tandingannya lagi. Hingga detik ini sering tampil bersama dan romantis. Ariel Noah dan Luna Maya seakan menjalani hubungan asmara tanpa masalah. Namun semua tahu bila Luna masih berhadapan dengan tembok besar, yaitu restu keluarga Ariel Noah yang tampak belum terlihat jelas sampai sekarang. Ketegaran Luna Maya menghadapi itu sepertinya memang layak diacungi jempol. Karena tak mempengaruhi rasa cinta dia pada Ariel, hal itu terlihat saat keduanya hadir dalam satu acara di salah satu stasiun televisi. Ditanya seberapa bucin seorang Luna Maya, putra Darlina ini menjawab lugas, "Bucin kalau enggak dikabarin," jawabnya, seperti dikutip pada Senin tanggal 12 Desember tahun 2022. Bahkan Ariel Noah akui pacarnya itu kuat dalam hubungan komunikasi sampai dia diberi batas maksimal. Saat membalas jika ada pesan masuk kalau lebih dari 30 menit nih dia bakal menghilang, dia juga suka menata gitu, ungkap Ariel Noah. Peran Luna Maya selama ini ia nata-nata rumah aku. Mobil aku sampai hidup aku ditata sama dia, katanya.